Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sahabat YouTube, kawan YouTube, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin amin ya robbal. Oke, sobat Narendra, jumpa lagi dengan saya di sini. Di sini saya berada di Dusun Kedawung, Desa Kemean, Suko, Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini ada gundukan tanah. Di dalamnya itu banyak terdapat harta-harta berharga dari era kerajaan Majapahit. Kira-kira seperti itu, kira-kira ya. Ini saya ditemani dengan Mbah Mo dan Pak Hinten, Pak. Ini, Mak. Pak Hinten. Pak Mo, yo. Oh, Pak Kolik. Nah, ini warga di sini. Saya akan ditunjukkan. Dan saya ditemani oleh Join Media. Join Media dengan Mbah Mo dan Pak Kolik ini. Ini ada temuan diperkirakan candi yang ada di tengah sawah ini. Gitu. Coba nanti saya akan bincang-bincang dengan Mbah Mo. Ini ada batu-batu kuno. Narendra, itu Mbah Mo lagi menunjukkan batu-bata kuno. Ini Mbah Mo lagi menunjukkan batu-bata kuno yang diperkirakan adalah ini candi gitu. Batu-batanya besar sekali. Diwawancara sama Join Media. Salam. Pak Mukhtar. Omri kok ge? Ini semua ternyata di dalamnya banyak batu bata kuno dan ini fondasi. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ini ada pondasi juga ini. Pondasi ke sana. Ternyata sobat. Oh, ini sobat. Ini pasti anu diarit loh. Sedang ketinggalan. Ini Mbah Mo lagi menampakkan struktur dari batu bata kuno. Entah ini candi atau pemukiman. Kalau lihat bentuknya seperti ini kayaknya candi ya, Pak ya. Candi itu apa ya, Pak? Ini, Pak. Kira-kira loh. Candi. Kalau menurut Bapak ini apa? Apa? Batu-batanya besar-besar gitu. Besar. Besar. Templean. Oh, templean. Templean. Oh. Ini ditemukan tempat, Pak. Tanah masih rata. Turang pun tahun. Berapa tahun, Pak? Ya? Sudah. Cuma cepat ya? Iya. Oh, masih cepat. Cuma cepat. Ini sudah pernah di ekspedisi sama BWCP atau belum, Pak? Atau dinas? Sudah terbuka. Dilihat aja, Pak ya? Iya, dilihat. Dilihat aja, Kak. Kalau dilihat, kalau digali.
Oh pernah Pak ya? Pernah. Tahun berapa Pak? 2016 ya? Oh baru senang aja ya? 86. Oh tahun 86 ya? 86. 2016 ya? 86. Oh pernah ya? Kalau menurut dari dinas ini apa Pak? Pemukiman apa candi atau gimana Pak? Kalau tahu ya. Rumah. Oh, pemukiman ya. Cuma kau besar sekali. Besar ini buatannya. Besar sekali. Dan ternyata ini keliling. Ini juga fondasi. Oh, luar biasa. Ini batu-batunya besar sekali. Hasilnya bagaimana? Sana Pak. Sana. Keliling. Oh, keliling ya. Iya, ini. Ini pun mana Pak? Kurukan. Oh, kurukan Pak ya. Di sini. Ini kurukan. Oh, pondasi. Mana biasa tahu ketok. Ketok itu di sana sih ketok. Ini tembus sana. Oh, tembus ke arah selatan ya, Pak? Oh, keliling. Gitu, Pak. Sepertinya bangunan apa, Pak? Bangunan seperti taman. Kayak taman. Seperti taman. Iya. Taman. Ini seperti lah, kayak taman. Di sini ini kayak mriki. Ini ku pendopo. Sing foto kering. Ada taman, ada pendoponya. Keliling. Warga pernah menemukan apa saja, Pak? Benda-benda di sini. Oh, nek benda-benda macam apa di bawahnya juga. Apa? Ya, warna-warna. Di antaranya yang pernah ditemukan. Tapi enggak ada cuma di sini. Enggak mau. Berupa apa? Guci, keris, keris. Ake. Ake banyak sekali. Ake banyak sekali ya. Warna dulu sudah ada emas. Emas. Emas batangan atau emas gimana? Itu ketemunya, Mas. Itu berarti ketoki emas. Ketoki emas. Ketoki emas. Tapi durung tahu ono sing ngono. Palane sing jaga. Ditutupi jaga. Sing jaga kok. Mas ketemu ini jadi Pak nggak temu. Oh, Pak nggak temu. Gimana?
Matur suwun, Mbak, nggih, informasine, Mbak. Ya, sahabat Narendra, ternyata di sana. Itu adalah diperkirakan candi, bisa juga pemukiman elit juga bisa, pendopo juga bisa. Entah pendoponya di mana, enggak tahu saya. Oke, sekian dulu dari Narendra Sirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam daya, salam sejahtera.